kendali pintu otomatis dengan sensor suhu tubuh adalah konsep teknologi yang digunakan agar pintu dapat membuka dan menutup secara otomatis berdasarkan suhu tubuh setiap pengunjung. Manfaat dari alat ini adalah dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di pusat keramaian dan juga meminimalisir kontak fisik antara pengunjung dengan petugas pengecek suhu tubuh. Dari alat tersebut terdapat sensor infrared dan sensor suhu MLX-90614 yang digunakan untuk mengecek suhu tubuh setiap pengunjung. Sensor infrared berfungsi untuk mendeteksi objek berdasarkan suhu seperti tangan pengunjung. Setelah sensor tersebut berhasil mendeteksi objek, maka sensor tersebut akan mengirimkan perintah ke sensor suhu MLX-90614 untuk mengambil suhu pengunjung tersebut. Dari hasil pengecekan suhu tubuh pengunjung tersebut, akan ditampilkan melalui LCD 16x2 inch. Jika suhu tubuh pengunjung normal antara 26-37 derajat Celcius, secara otomatis yang digerakkan dengan driver motor L298M dan motor DC. Tetapi jika terdapat seorang pengunjung yang memiliki suhu tubuh di atas normal, maka alarm peringatan yang dikeluarkan dari buzzer akan berbunyi dan pintu tidak akan terbuka.